Dari mana nih? Ini Pleci Pacitan nih, Bos. Pacitan berapa harganya? Nah, ini ya stoknya nih. Ada juga burung Pleci Montanus mata putih ya. Nah, untuk di sini ada beranjangan Jatim yang throttle udah bunyi ya. Ada juga SRDC Bali yang throttle-nya nih pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Pagi, Bos. Gimana kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Bagi yang belum tahu nih, nama kiosnya apa? M. Haryanto. Kios M. Haryanto ada di lantai dasar ya. Iya, Bos. Nanti petunjuk lokasinya kita sertakan di tengah video nih. Nah, kemudian dari infonya kirim-kirim bisa nggak? Kirim-kirim bisa. Syaratnya. Areanya mana aja? Jabodetabek, Jawa Tengah, Sumatera, oke juga. Oke, jadi lengkap ya sekarang ya. Yang penting ongkirnya ditanggung pembeli. Ditanggung pembeli, kemudian tuker tambah bisa enggak? Tambah bisa, yang penting burung sehat. Sehat. Jagakan bawa kemari. Oke, terima kasih infonya ya. Oke, pemirsa di kios ini ada burung perkutut ya. Ini perkutut lokal mana, Mas? Lokal Jawa Timur, harganya Rp25.000. Ready juga burung putra Arab ya. Harganya di angka Rp150.000. Berikutnya ada burung putra lokal ya. Untuk harganya di angka Rp100.000. Untuk berikutnya ada burung jala Krio Rio ya. Jala Krio Rio harganya di angka Rp125.000. Di sini ada juga burung emprit Bali ya pemirsa nih. Ini stoknya full nih, ada banyak. Harganya di angka Rp50.000 ya sepasangnya. Ada juga burung rambatan Doraemon ya pemirsa nih. Harganya di angka Rp200.000 sudah ngepur. Untuk selanjutnya di sini ada burung terucuk Jawa Timur ya. Stoknya juga melimpah nih pemirsa nih. Harganya di angka Rp35.000. Ada juga burung sikatan emas trotel jantan ya. Ini burungnya sudah ngepur nih. Harganya di angka Rp125.000. Selanjutnya ada juga burung kolibri separaja ya. Harganya di angka Rp150.000. Di sini ada juga burung tekukurnya nih. Tekukur ini usianya sudah dewasa ya. Harganya di angka Rp50.000. Di sini ready juga ya burung cipo bahan nih. Harganya di angka Rp25.000 ya. Ini juga ada burung beranjangan Jawa Timur. Bedanya dengan yang tadi itu apa? Oh, ini dewasa. Berapa harganya? Harganya di angka Rp200.000 ya. Ready juga di kios ini burung kapasan kemiri ya. Harganya di angka Rp25.000. Berapa pelanduk semak?
Ready juga burung pelanduk semaknya ya. Pelanduk semak harganya di angka 25.000. Di sini ready juga ya burung seri guntingnya nih. Untuk seri gunting hitam harganya di angka apa namanya? Kerantil ya. Seri kantil harganya 250.000. Badan ngabung. Irian berapa? Ada juga burung murai Irian ya. Untuk murai Irian harganya di angka 125.000. Di sini ada burung kutilang emas ya. Kalau emas kutilang Malaysia. Kutilang emas berapa nih? Itu harganya 70.000. Kutilang emas 70.000 aja. Oh ini bukan ya? Doang. Di sini juga ada burung zebrafin ya. Zebrafin harganya di angka 80.000 per ekor apa per pasangnya nih. Di sini juga ada burung beranjangan Jawa Timur trotol ya. Ini masih trotol, harganya di angka 500.000. Nah untuk di sini ada beranjangan Jatim yang trotol udah bunyi ya. Harganya sama di angka 500.000 pemirsa nih. Di sini ada juga burung cicak hijau mini ya. Ini cicak hijau mininya udah rawatan nih, udah bunyi juga. 3,5 ya. Harganya 350.000. Ready juga burung cicak kinoi. Gacor mas ya? Ya, gacor belum bos. Ini lah rajin. Oh ini udah rajin bunyi aja ya, nggak gacor nih. Lamin jantan harganya di angka 400.000. Di atas ini juga ada burung cicak ranting gacoran ya. Cicak ranting gacoran harganya di angka 350.000. Oke, di sini juga ada burung kenari loper. Loper ya? Kenari loper sudah pasangan produksi nih. Ini infonya dijual murah aja karena oke, dijual murah karena butuh ya. Karena butuh. Harganya di angka 500.000 sepasangnya nih. Di sini juga ada burung cabe-cabean gacor ya. Cabe-cabean Jawa gacor. Ini kemade ya namanya ya. Iya, kemade gacor nih. Gacor berapa harganya nih? 250.000 ya. Oke, di sini juga ada burung kerak basi alis hitam gacor ya. Iya, iya, kakinya deker. Kakinya deker. Kalau penyembah enggak mungkin kakinya kayak gitu. Oh, ini bukan bahan berarti ya. Burung jadi kakinya deker nih. Kakinya gacor, mandek, terus mulai bunyi lagi. Oh, tadinya mandek? Tadinya gacor. Oh, gacor. Mandek. Sekarang udah mulai lagi. Udah mulai bunyi lagi. Berapa harganya? 600. Harganya 600.000 ya. Bunyinya ada. Oke, di sini juga ada burung robin ya. Ini robin udah gacor mas. Gacor. Rawatan setahun setengah. Udah dirawat setahun setengah. Jadi jinak. Jinak juga ya, nggak terlalu gerabak. Harganya 1.800.000 ya. 1.800.000 tinggal bawa sama rumahnya tuh. Oh full set. Full set. Oh jual murah berarti ya. Jual murah. Oke. Jantan betina nih. Jantan ori. Jantan ya. Ada juga burung jalak nias gacoran ya. Gacoran harganya 350.000 nih. Oke, gaskan. Nurut, nurut. Jinak ya? Jinak total. Jalak Rio Rio jinak
jinak doang apa udah gacor nih? Gacor lah. Jamin. Oh, gacor ini. Jamin gacor. Garansi gacor enggak nih? Garansi. Garansi. Udah teler. Teler. Berapa harganya? 500.000. Iya. Oke, di atas ini juga ada burung jalak suren ya, ini habis dimandiin nih. Harganya di angka 550.000 ya. Di atas ini juga ada burung jala kebo gacoran. Harganya di angka 150.000 ya. Di sini ada burung kutilang Malaysia. Malaysia gacoran ya. Gacor apa bahan nih? Gacor, kakinya deker. Gacor kaki deker. Harga berapa nih? 700.000. Harganya 700.000 ya. Ada juga burung Wambi Mini KW atau tepus lurik yang besar nih. Ini udah per total ya? Berapa harganya nih? Harganya 250.000 ya. Oke, di sini juga ada burung poksai kuda ya. Iya, poksai kuda-kuda. Ini poksai kuda udah gacor belum? Gacor, gacor. Ini sudah gacor pemirsa ya. Harga berapa nih? 800. Harganya di angka 800.000. Ada juga burung poksai mantel gacoran nih. Ini udah gacor kaki deker ya. Iya. Berapa harganya nih? 400.000. Harganya di angka 400.000. Di sini juga ada burung SRDC Bali ya. Bali apa Banten nih? Bali. Bali bener nih. Bali. RDC Bali katanya nih ya. Oh, jangan katanya ya. Asli Bali nih, katanya Mas Haryanto. Harganya 125.000 ya. Ada juga SRDC Bali yang trotolnya nih pemirsa ya. Untuk yang trotol harganya di angka 200.000 ya. Di sini ada juga burung pleci Bali ya. Harganya di angka 35.000. Selanjutnya ada juga burung pleci pacitan. Harganya 125.000 ya. Ada juga burung pleci mentanus mata putih ya. Harganya di angka 60.000 nih. Itu konfigurasi isinya kenarian. Gratis batu. Ini makanannya apa mas? Nastar. Ini gak pake sirup-sirup ya? Gak usah, alami. Oh, alami, gak usah pake sirup-sirup ya? Iya, alami.
Harganya berapa nih pleci? 700.000 pleci apa nih? Pacitan ya. Jadi bagi para kicamania yang belum tahu lokasi kios M. Haryanto, patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil yang di depan kita ini nih. Dari sini langsung aja ikuti jalan yang ada di video ya. Kita lurus terus ya dari sini. Maaf ya. Kiosnya ada di pojok ya pemirsa nih. Tidak jauh adalah kios M. Haryanto. Nah ini adalah kiosnya ya. Nah Mas Haryantonya lagi makan tuh pemirsa tuh. 900. Ini ada burung pleci Dakun Muria ya pemirsa nih. Asli, asli. Mata coklat. Asli mata coklat. Mata coklat. Oh. Harganya di angka 900.000 udah gacor belum? Gacor. Gacor dor ya. Kakinya deker, Bos. Kaki deker ya. Kaki deker. Oke, yang cocok angkut ya? Iya, itu belum ada kandang aja karena di box. Ya, ini belum ada kandang nih. Oke, berikutnya ada burung kacer ya pemirsa nih. Kacer Jabar. Ini kacer Jabar. Jawa Barat. Bener Jabar nih? Ini kan hitam putih, Bos. Oh. Loh. Hutan apa ternakan ini? Ini ternakan, Bang. Oh, ternakan, iya. Yang ini Jawa Barat. Terus yang ini Jawa Timur. Jawa Timur juga ada ya? Ada. Dada hitam maksudnya? Dada hitam. Kalau ini kulit hitam nanti hitam. Oke. Kalau ini putih. Pelan-pelan dong. Nah, untuk yang Jabar berapa? Jabar 4,5. 4,5. Halo? Kalau yang Jatim? Jatim? 400.000. 400.000? Iya. Oke. Stoknya ada 5 ekor. Kelaminnya belum ketahuan ya? Kelaminnya ada jantan, ada betina. Oh, bisa minta pilihin? Bisa dong. Oke. Nah, ini ya stoknya nih. Sama ini ya? Sama. Oke, di sini juga ada burung cipo. Cipo lolohan. Lolohannya ya. Ini cipo lolohan harga berapa, Mas? 100.000. Harganya 100.000 aja nih. Iya, satu ini pleci lolohan. Ini pleci lolohan nih. Anak tunggal. Anak tunggal artinya jantan cuma, ya. Cuma satu jantan. Jantan ya anak tunggal ya. Dari mana nih? Ini pleci Pacitan nih, Bos. Pacitan berapa harganya? 250.000 ya. Total lagi. Ini ada burung anis merah bahan ya. Cuman reject di kaki apa? Kakinya enggak ada satu. Jarinya ya. Jarinya hilang satu nih. Harganya 300.000. Dapur ya. Selanjutnya ada burung anis merah macetan ya. Udah ngepur berarti ya? Udah ngepur harganya 550.000. Ready juga burung anis kembangnya nih. Ini anis kembang MH ya. Harganya di angka 350.000. Sama. Di sini juga ada burung anis kembang reject ya, ini kakinya deflak nih. Jadi bagi yang mau ngerawat, yang mau adopsi bisa dimaharin aja 150.000 ya. Ini ya. Nah, di sini juga ada burung anis kembang ya. Cuman ini anis kembang reject di mata ya, matanya satu. Kalau burung mas ya, gemuk, bagus, mulus, bulunya gak ada cacat. Sehat, gemuk, mulus. Mulus gak ada cacat. Gak ada cacat matanya. Oh, cacat. Matanya cacat. Gak ada cacat. Tapi katanya jantan. Jantan semua ini, ngeriwikan semua. Ini udah ngeriwik nih, dua-duanya nih ya. Harga cukup 100? 100 ribu. Ribu aja nih, tuh. Kasian matanya ya. Kasih mata ini, kasih mata lele. Mata lele bisa di. Oke, teman-teman. Itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.